bukan oleh pihak kepolisian dari Polres Tabes Semarang ini sendiri terkait peristiwa bom bunuh diri tersebut, dan kami pihaknya masih terus menanti apa informasi selanjutnya yang bisa kami dapatkan di lokasi kejadian. Tommy. Baik, jadi langsung dari Medan Sumatera Utara, Debrina Permata, dan kita beralih ke berikutnya. 7 orang jadi korban ledakan bom di Polres Tabes Semarang Sumatera Utara seperti yang kami informasikan tadi, dan satu dipastikan tewas yaitu terduga pelaku, dan 5 lainnya yaitu petugas dan seorang warga terluka. Bom ledak saat Polres Tabes tengah dipenuhi warga yang mengurus pembuangan SKJH. Aparat berjaga ketat di sekitar pintu Polres Tabes Medan Sumatera Utara, sementara awak media masih mencari informasi yang bisa dikumpulkan. Mobil taktis disiagakan dekat Mapolres Tabes. Bom meledak Polres Tabes Medan Sumatera Utara. Subhanallah. Dari informasi pelaku berjumlah 2 orang.